Bukan dipindah, tapi kita mengharap pedagang yang di Malioboro ini untuk ditata. Ditata, diperhatikan untuk gerobak-gerobaknya, diperhatikan tenda-tendanya, dan kerapiannya. Itu. Sosialisasi masalah relokasi, dan pada saat itu juga disampaikan bahwa nanti awal Januari 2022 harus sudah pindah. Ibarat orang sakit itu belum sembuh, kemarin kena dampak PPKM itu, kita tuh baru mau merangkak.